Pemirsa, Wali Kota Jambi Syarif Fasa menegaskan kepada para pejabat untuk tidak meminta THR keliling pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang. Hal ini karena merupakan pungutan liar di mana THR hanyalah untuk pekerja saja. Pemerintah Kota Jambi minta masyarakat melaporkan oknum yang meminta THR karena termasuk pungutan liar jelang Lebaran. Ditegaskan oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasa bahwa THR hanyalah untuk pekerja, bukan untuk pejabat maupun aparat. Selain itu, Wali Kota Fasa juga mengimbau masyarakat yang menjadi korban atau mengetahui adanya praktik pungutan liar THR menjelang Lebaran untuk segera melaporkan hal tersebut. Fasa juga mengatakan hal ini tidak perlu dikeluarkan instruksi lagi dan itu pun sudah berjalan. Dan hingga saat ini Pemkot Jambi belum menerima laporan oknum-oknum pejabat Kota Jambi yang minta THR keliling. Oh iya, ya itu pun sudah setiap tahun. Saya rasa tidak perlu saya keluarkan instruksi lagi dan itu sudah berjalan. Ya. Saya belum mendapat laporan ada oknum-oknum pejabat kami yang minta THR keliling-keliling. Ya, tidak terdengar lagi. Tapi kalau ada terdengar, lapor kepada kami. Ya, saya rasa Satpol PP, Damkar, Dishub, OPD, saya rasa tidak ada lagi yang minta-minta keliling-keliling tak pakai surat, apalagi kelurahan. Ya, kalau tahu ada lurahnya meminta-minta sumbangan THR, insya Allah lurahnya saya sekolahkan. Ya. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.